sekitar jam 21.30 10-an baru saya emang kelihatan api. Tadi pertama kelihatan asapnya doang, baru asap. Asapnya doang. Saya keluar, apinya baru di pojok sebelah sono tadi, pojokan sebelah sono. Bang, yang kebakar ini apa sih, Bang? Depo bangunan, bahan-bahan bangunan dalamnya itu pastinya bahan kayak banyak cat, banyak bahan-bahan elektronik yang udah terbakar semua itu isinya. Api dua ya, Pak? Dua. Sejauh ini ada berapa mobil pemadam, Pak, yang diterjunkan, Pak? Ada 14 unit. Nomor siapa yang terus? Kabupaten. Pak, kerugian ditaksir berapa, Pak? Kalau belum bisa kita hitung, Pak. Nanti setelah kita pendinginan, baru kita tahu berapa kerugian jumlah rupiahnya dan kerugiannya apa aja. Kemungkinan miliaran rupiah, Pak, ya? Sepertinya miliaran rupiah. Pak, ada kesulitan nggak sih, Pak, saat memadamkan api, Pak? Kesulitannya asap banyak dari barang terbakar. Jadi kita belum bisa masuk ke dalam karena asap terlalu pekat. Kita udah mau masuk, kita lagi pakai breathing aparatus untuk masuk ke dalam. Pak, ada korban jiwa, Pak, sampai saat ini, Pak? Nggak ada ya, Pak. Yang terluka gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Yang terluka ada, Pak? Gak ada.